adalah hasil dari perekaman video Canon EOS M3. Jadi ini saya menggunakan mode auto tanpa menggunakan gimbal dan tanpa menggunakan mic eksternal. Jadi ini adalah kualitas mic dari kameranya itu sendiri, teman-teman. Oke, jadi kita bakalan buat tes untuk kestabilan gambarnya seperti apa. Jadi ini seperti ini, teman-teman, tanpa menggunakan gimbal. Coba kita lari untuk kestabilannya seperti apa ya. Oke, jika lari jadi kestabilannya seperti itu, teman-teman. Oke, kita nanti bakalan buat tes lagi untuk autofocusnya ataupun untuk kamera selfie-nya. Jadi seperti apa, teman-teman? Oke, teman-teman, jadi ini adalah hasil video kamera EOS M3 dengan mode selfie-nya. Jadi seperti ini kualitasnya. Coba kita bakalan tes untuk backlight-nya seperti apa, teman-teman. Nah, jadi untuk backlight-nya seperti ini. Menurut kalian gimana? Apakah kualitas backlight-nya bagus? Oke, ini saya menggunakan tangan ya. Kita nanti bakalan coba juga untuk menggunakan mic eksternal dari Boya. Nanti kualitas suara micnya seperti apa. Oke, teman-teman, jadi ini adalah kualitas audio jika menggunakan mic clip-on dari Boya yang ini nih. Jadi selanjutnya sekarang kita uji autofocusnya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, untuk kecepatan autofocusnya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah autofocusnya cepat atau biasa saja? Kalau untuk urusan autofocus, bagi saya sih ya biasa aja, cuman udah cukup lah, lumayan gitu. Namun kadang suka autofocusnya itu suka miss sih, teman-teman. Kadang suka nyari-nyari gitu, cuman emang gak sering, cuman kadang-kadang aja ya. Untuk di harga 3 jutaan ini, menurut saya sih di tahun 2022 masih sangat worth it sekali untuk dipakai, apalagi untuk pemula kayak saya. Ini cocok banget untuk ngevlog-ngevlog karena udah ada jack audionya sekaligus layar sudah bisa di flip screen. Menurut saya ini sangat worth it sih untuk pemula kayak saya, teman-teman. Oke, untuk step selanjutnya kita bakalan coba kondisi minim cahaya. Jadi kualitas minim cahayanya seperti apa, teman-teman. Kita langsung gas. Oke, teman-teman, ini adalah hasil perekaman video dari kamera Canon EOS M3 dengan menggunakan lensa bawaan dari Canon, yaitu lensa kitnya 1545. Jadi kualitasnya seperti ini, teman-teman. Menurut kalian gimana? Kita tes autofocus di kondisi di malam hari. Lumayan juga sih untuk autofocusnya. Cuman kalau kondisi malam hari gini, nggak usah ditanya lah. Masalah noise-nya pastinya banyak, teman-teman. Apalagi ini di kampung ya. Cuman menggunakan lampu dari rumah-rumah warga seperti ini. Oke lah, untuk harga 3 jutaan sih ya masih worth it banget ya. Apalagi buat pemula seperti saya ini. Buat yang mau jajan juga boleh. Tinggal datang aja ke sini nih, ke Mang Cecep.
warungnya serba ada, dari obat panu sampai obat koreng, ayah pelangkakan atel araya di dia ku nama. Oke lah, jadi seperti itu untuk kualitas video di malam hari Canon EOS M3 dengan menggunakan lensa bawaan dari Canon.